kenapa saya setia dengan isteri saya kerana rasa kasih sayang dan cinta saya tak pernah pudar sikit pun dekat dia. And at the same time, saya nak dia bahagia cuma dengan saya, dan saya cuma nak bahagia hanya dengan dia. And at the same time, saya tak nak kongsi isteri saya dengan orang lain. Nanti kalau saya kongsi dengan orang lain, nanti kat dia tak cukup macam mana. So saya nak bagi sepenuhnya kasih sayang, apa yang sepatutnya seorang isteri dapat daripada seorang suami. Saya tak nak kongsi dengan orang lain, saya nak bagi kat dia je sepenuhnya. Supaya satu hari nanti kalau saya tak ada, ataupun saya meninggal, ataupun benda yang kita tak mahu, perpisahan ke, kita tak tahu kan Allah susun kita macam mana, perjalanan hidup kita macam mana. Ada satu hari saya tidak bersama dengan dia pun, sekurang-kurangnya diingat suami saya tak pernah buat itu, tak pernah buat ini, dan suami saya cukup bagi saya ini, cukup bagi saya itu. Itulah.